Selamat bertemu kembali kepada semua pengikut Malaysian Ghost Research. Pada kali ini saya akan bercakap tentang fenomena suara elektronik yang telah direkam dalam rekaman video paranormal baru-baru ini di kampung Ragahian. Selamat malam. Pada malam ini sekali lagi kami berada di sini untuk menjalankan aktiviti penghayatan malam, dan saya menjemput sesiapa yang ada di sini boleh bersama membantu menjayakan program pada malam ini. Terima kasih. EVP atau dalam bahasa Inggris Electronic Voice Phenomena, dan di dalam rekaman video satu aktiviti pendidikan luar telah merakam EVP yang menyebut tentang cap jari. EVP berkenaan telah mengesahkan apa yang telah dirakam dalam Ghost Research pada bulan Disember 2017 yang lalu sebenarnya adalah cap jari personal dari dunia roh. Dalam Ghost Research berkenaan, ketika menutup sesi rekaman kali kedua, saya terpaku seketika selepas terpandang permukaan lens lampu sulu 4000 lumen yang telah terpasang selama 20 menit, terdapat seperti cap jari di atas permukaan dalam lens lampu sulu berkenaan. Dan ini adalah lampu sulu yang saya maksudkan, yaitu Phoenix TK75 maksimum 4000 lumen. Dan ini adalah keterangannya. Apa yang penting sekali ialah keterangan tentang kalis air. Dan ini adalah lampu sulu yang saya maksudkan, di mana terdapatnya cap jari yang tercap di bahagian lens dalam permukaan lens lampu sulu ini. Dan ini adalah kecerahannya 4000 lumen. 4000 lumen. Pembentukan pemeluapan lens permukaan dalam terjadi apabila ia disentuh oleh sesuatu yang sangat sejuk, menyebabkan lens pada permukaan luar menjadi sangat sejuk. Oleh kerana di dalam lampu sulu terdapat uap air dalam bentuk gas, apabila udara bersentuhan dengan permukaan yang sejuk tadi, haba udara berkenaan akan dipindah kepada permukaan yang sejuk, menyebabkan berlaku proses kondensasi. Akhirnya kewujudan udara berubah daripada bentuk gas kepada bentuk uap air, dan seterusnya pada bentuk cecair. Lampu sulu ini bukan sekadar kalis air, tetapi juga menghasilkan haba yang sangat tinggi apabila dipasang pada satu jangka masa yang lama. Dan dalam Ghost Research, lampu sulu ini dipasang hampir satu jam. Oleh itu, kenyataan saya semasa menutup ujian khas mengenai kewujudan pembentukan uap air pada lens permukaan dalam lampu sulu yang lepas sebagai paranormal adalah bertepatan. Okey, jadi kita nampak lampu sulu ini memang tidak mempunyai tanda-tanda
yang telah disentuh atau yang mempunyai tanda-tanda berair pada bahagian permukaan, menunjukkan bahwa fenomena yang kita dapat di dalam rekaman sebelum adalah ada kaitan dengan rekaman paranormal. Oke, okay. Enak, silap depan. Oke. Okay. Haro. Haro kopi hot air kuah. Why? Malah EVP yang direkam dalam footage rekaman ini telah mengesahkan bahwa fenomena pembentukan air uap air berkenaan adalah cap jari daripada personality dari dunia roh. Dan ini adalah analisis EVP yang sedang saya buat, yang telah berjaya mengesahkan bahwa rekaman sebelum adalah sebenarnya cap jari personality dari spirit world. Terima kasih. Thank you.